Gue sebenarnya udah pengen coba ini sih dari lama, cuma nggak nemu-nemu. Alhamdulillah dijamu ya. Sempet peminum apa? Whisky di vodka ram gitu. Usia saya 25 tahun. Rahma 24 tahun. 25 tahun. Dusa 25 tahun. Intan 23 tahun. Sebelumnya lo minum alkohol nggak? Enggak. Puasa? Iya. Minum pernah. Apa sih? Bintang, Guinness, gitu. Vodka, soju, bir, whisky, tequila. Gagal mau minum. Lu udah pernah nyobain anggur merah orang tua belum? Belum. Hah? Yang mana, merah apa putih? Dari sini langsung? Enggak lah, itu udah gelas. Kayak Sprite baunya. Oke. Dikit aja kayaknya. Eh, lu nggak pada minum? Enggak lah. Panas ya? Sudah selesai asem. Minum ya mas. Iya. Enak sekali. Enak mana sama red wine? Enggak red wine. Tapi aku gak suka yang kayak gini. Iya. Obat batuk rasanya lucu sih, rasanya enak sih, dia pahit gitu, pahit ya, pahit alkohol gitu, tapi ada manisnya. Terus baunya tuh bukan bau yang baunya bau bersahabat lah kalau kata gue gitu. Iya. Baunya tuh kayak sirup gitu, malah manis. Kebanyakan, maaf. Rasanya asem, kecut, manis dikit, lebih rasa anggur aja sih, lebih kayak buah anggur yang hitam tuh, yang ungu manis sepet gitu. Jadi baunya gue nyium ada bau bubblegum ya, wangi banget, terus kayak relaxing ya. Terus habis itu kalau buat rasa ada manis-manisnya tapi juga ngangetin, jadi kayak kalau masuk angin tapi butuh kehangatan yang ada vibe santainya, enak sih. Tapi dengan ini gue jadi lebih relax, soalnya tadi gue agak-agak kayak gitu. Enak. Ya udah, saya coba satunya lagi ya. Nikmat. Nih ya, kok lebih enak bunganya daripada wok? Enak gak? Enak. Masuk angin. Menghangatkan tubuh. Buat mabok. Jadi fungsinya itu untuk melancarkan peredaran darah. Oh. Jadi buat kesehatan, makanya dijual di warung jamu. Dan dia itu aturan minumnya harusnya tuh 2 sendok makan sehari. Buka-buka aliran darah. Iya, jadi lancar, jadi segar. Terus buat orang-orang stroke gitu. Tapi gua gak tahu buat kesehatan. Untuk rasanya ini ya, ya gue kasih 6 lah. Kalau untuk yang ini sih gue lebih prefer kayaknya pakai es batu, enak kali ya. Atau nggak, kulkasin dulu lah plastiknya. Kalau yang putih diangetin enak deh kayaknya. Coba dulu mas. Gue udah anggur ini. Saya langsung keringetan tau. Sehat sih kayaknya minum ini, gak perlu olahraga gue. Tetap perlu lagi lah. Sehat, katanya kan melancarkan peredaran darah. Iya sih. Orang gendut kan peredaran darah tersumbat nih, minum ini aja. Iya lah, lemak, minum ini lancar dong. Oh, iya. Ya udah. Boleh nih? Bapak gak mau? Enggak. Saya abisin ya. Udah abisin dikat aja. Mengejar laki-laki lain buat apa sih? Benang biru kau sulam menjadi kelabu.
Ya, serap ya. Oke. Udah cukup uang lagi. Udah. Enak apa yang penting? Ya gitu. Ini nggak boleh. Boleh.